Di video ini saya akan melanjutkan pembuatan formulir PPDB online kita. Langsung saja jalankan servernya dengan terminal. Di sini saya sudah menjalankannya. Kemudian buka di browser URL-nya. Oke, seperti ini. Di sini kita akan memperbaiki form hobinya yang sebelumnya seperti ini. Checkbox ini berupa array. Jadi ketika kita cek di situ, ia menghapus ke dalam array tersebut value dari setiap inputannya. 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Maka di codingannya kita bisa ubah menjadi seperti ini. Perhatikan, jadi ketika checkbox ini dicek, dia akan menghapus atau memasukkan value tersebut ke array. Hobi ini berupa array, maka di form inputnya kita tuliskan seperti ini. Form input di array hobinya, agar nanti push dari setiap checklist itu tidak masuk ke indeks 0, kita isi dulu di hobinya ini dengan string kosong seperti ini untuk menangkap inputan value lain-lain. Kemudian pisah dengan koma, nah seperti ini. Jadi setiap checkbox, inputan checkbox dia akan ditaruh setelah value kosong ini atau value dari inputan lainnya. Kita save, kita coba. Sekarang value dari setiap checkbox ini tidak masuk ke value dari inputan lainnya. Indekan 0 dan nanti yang di checkbox di atas akan masuk ke array index. Ya, selanjutnya. Oke, kita coba. Kita buka database-nya, kita hapus dulu yang ada. Sembarang saja sini, tinggal
sedih. Kontak semlap paling bilang user tidak bisa tahu tombol daftar ini tidak akan berfungsi. Itu yang kita lakukan.